Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Tingting, selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Tingting TV. Kabar menarik dan terbaru dari Ayu Tingting. Menemani serat kalian di sore hari ini, kembali lagi saya akan mengabarkan kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Tingting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Tingting di sore hari ini datangnya dari postingan-postingan di acara Browniss, bagaimana yang telah di-repost oleh wian_wian25. Di mana ada beberapa hal yang menarik di dalam acara tadi, salah satunya yakni ketika Kokoruben bertanya kepada Vanessa Ines mengenai kisah percintaannya. Lalu dengan singkat ia menjawabnya, ia pacaran hanya sebentar lalu menikah. Lalu Kokoruben menyinggol Ayu Tingting ya, kata Koko, Ayu jangan kelamaan kosong, tar serem. Lalu Ayu mengatakan di sini ia mempublis bahwa ia tidak pacaran, tapi ia akan langsung sebar undangan. Wow, tentu ini satu publis baru ya. Ayu Tingting bakalan segera menyebarkan undangan, mungkin setelah yang jauh datang. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari kembali ya oleh wian_wian25, di mana ia menuliskan caption, kata dia, amin semoga tinggal sebar undangan, kalau yang jauh sudah datang menunggu yang datang dari Kashmir. Lalu ditanggapi oleh para sahabat di sini, di antaranya Itakawati, kata dia, amin 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 ya Rabbal Alamin, kabul ya Allah. Nah itu adalah salah satu respon yang menanggapi postingan dan caption daripada wian_wian25. Mari para sahabat, kita doakan ya, semoga apa yang diucapkan oleh Ayu Tingting, apa yang dikatakan oleh Ayu Tingting segera terkabul, dan mudah-mudahan Ayu Tingting segera menyebarkan undangan. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Tingting bersama Bang Mimin tentunya di Tingting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.